Kita bersyukurkan Allah kerana pada malam ini dapat kita berjumpa. Dan saya sendiri pun memang sentiasa dekat dengan pelajar-pelajar ini. Sebagai contohnya, saya bertanggungjawab menubuhkan Satuan Anak-Anak Pahang atau Persatuan Mahasiswa Pahang. Sebaik saja saya ditakdirkan menjadi Menteri Besar Pahang pada tahun 1999, ditubuhkan Mampan 2000, tahun 2000. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, Yang Hormat Dato' Zeli. Terima kasih kepada saudara Mustafa Long yang telah menjadi pengantara, dan lebih-lebih lagi kepada saudara Syah Abdullah yang saya terkeliru dengan adik dia, rupanya saudara kembar. Kita keliru tak apa, jangan isteri adik dia keliru serah. Saya merasakan jumpaan ini penting. Sejak akhir-akhir ini, kita dapati mindset generasi muda, terutamanya mahasiswa-mahasiswi, agak berubah. Kita tidak heran kerana masa membawa perubahan. Masa sentiasa mengubah sesuatu, dan masa juga mengubah persepsi. Kalau zaman dahulu, sebagai contoh, zaman dahulu kala, ada setengah golongan itu dipandang agak sedikit rendah oleh sebab profession dia ataupun oleh sebab career dia. Zaman sekarang ini keadaan itu berubah. Golongan yang satu masa dahulu dipandang tidak begitu tinggi menjadi semakin dihormati. Contoh yang berasa hati, saya beritahu. Zaman dahulu, golongan artis ni tidak dapat tempat. Bagi kita ni, nyanyi-nyanyi ni. Tapi sekarang ni, golongan artis nombor satu. Mungkin tandingan tilawah tak dapat sebutan. Tapi kalau juara lagu ke ataupun lain-lain jenis hiburan tu, banyak hebat sebutan. Berubah persepsi tu. Contohnya juga dahulu ada nilai-nilai tertentu yang kita pegang. Anak-anak muda, orang tua. Contohnya anak-anak muda menghormati orang tua, orang tua mengasihi orang muda. Sekarang tidak lagi. Sekarang ni siapa pandai? Kalau orang tua pandai, orang tua itu akan lebih menguasai orang muda. Tapi kalau budak-budak nampak lebih pandai, dia akan menggelentongkan orang tua. Ini terpulang kepada keadaan. Apa pula istilah pandai itu sendiri? Pandai ni tengok keadaan. Pandai ni merujuk kepada pengetahuan, kemahiran, kebolehan luar biasa, itu pandai. Kalau dalam keadaan sekarang ni, mungkin tingkat keintelektualan itu sendiri. Kalau misalnya seperti tadi contohnya Syahar, saya nampak dia seorang yang matang, umur sama dengan umur anak sulung saya. Ada nampak kematangan itu sendiri. Macam saya sendiri ni, anak-anak mungkin nampak saya matang, orang ramai nampak saya matang. Tapi saya sendiri kadang-kadang berasa saya ni macam budak-budak. Kita tengok keadaan. Kalau nampak macam budak-budak tu sebab perangai kita macam budak-budak. Dan saya tahu juga ada bapa-bapa yang bermain dengan anak-anak, bermain dengan cucu, bermain seperti budak kecil bermain. Main senapang, main ni kereta, tolak, sebagainya. Dia tu, tapi dia suka main macam main cucu. Dia macam seorang cucu bermain. Ini terpulang. Pandai tak pandai tu sebenarnya ialah bergantung kepada ilmu pengetahuan. Kita sekarang ni melalui satu zaman yang saya anggap sangat mencabar. Tetapi kenyataan yang sebegini, sejak saya dahulu lagi, saya dengar, kita telah sampai kepada persimpangan jalan. Pemimpin-pemimpin cakap, tak pernah tak sampai ujung jalan, persimpangan jalan saja. Kita telah sampai ke
jalan yang buntu, tidak ada masa untuk undur ke belakang lagi. Itulah dia ayat yang sentiasa disebut oleh pemimpin-pemimpin zaman dahulu sampai sekarang ni. Jadi malam ni saya mengulangi, tapi dengan menggunakan cara yang lain, tidak mengatakan kita di ujung jalan ataupun kita persimpangan jalan. Saya nak menyatakan iaitu kita sekarang ni berada dalam satu keadaan yang sangat tenat sebenarnya. Keadaan dunia sekarang ni, dunia semakin global, dan dalam keadaan sekarang ni, siapa yang menguasai pengetahuan, dia akan menguasai dunia. Dan kalau dahulu kita lihat empire-empire besar, kerajaan-kerajaan besar boleh menguasai dunia dengan bala tentera yang kuat, gagah, dengan parlimen-parlimen yang berani mati mengetuai tentera, maka sekarang ni siapa yang mempunyai pengetahuan? Dan pengetahuan ni kalau kita rujuk kepada keadaan yang ada sekarang ni, memang kita bersegawat sikit ya. Kalau kita lihat, ambil contoh bidang ekonomi, setiap tahun, setiap kali ada saja perkara-perkara yang membabitkan ekonomi, kemelesetan ekonomi lah, kelembapan ekonomi lah. Tapi semua ni ialah kerana ciptaan manusia itu sendiri. Sebenarnya ekonomi ni mudah, siapa kerja dia dapat, itu sebenarnya, itu je prinsip asasnya. Tapi sekarang tidak lagi, orang yang bekerja teruk itu tidak mungkin senang lenang, dia tak mungkin. Orang yang duduk di depan komputer mengikuti perdagangan mata wang contohnya, dia lebih boleh buat duit dengan cepat daripada orang yang pergi buat kerja di sawah, di ladang, ataupun menjadi nelayan di lautan, ataupun usaha-usaha yang lain. Oleh sebab adanya keadaan ekonomi yang dimanipulasikan oleh orang tertentu dengan mencipta yang apa disebutkan sebagai produk keuangan, namanya produk keuangan. Kita tahu wang ni duit, tapi macam-macam bentuk gadaian, surat pajak, kemudian itu banyak cara lagi. Sehingga kan kalau kita ambil contoh, ini saya baca berapa lama yang dahulu, saya tidak berapa ingat figure, tapi bagi sebuah, ambil contoh sebagai contoh sebuah bank, dia boleh mengutip deposit daripada berapa ramai orang. Pada ketika yang sama, dia boleh meminjamkan duit kepada peminjam-peminjam. Kalau kita ambil contoh, kalau ada 10 orang menyimpan 1,000 seorang dengan bank A, maka bank A itu telah mengutip 10,000 dari 10 orang, 1,000 seorang. Tapi dia boleh memberi kadar pinjaman, maksudnya dia boleh memberi jumlah pinjaman yang berlipat ganda daripada deposit yang dikutip. Bagaimana dia memberi pinjaman itu? Dengan mewujudkan apa disebutkan sebagai produk keuangan, kertas. Bermakna saya, bank A ambil duit orang 10,000, dari 10,000 itu saya boleh beri pinjam 10 orang lagi, tapi orang itu akan bayar dengan dikenakan faedah. Sedangkan bank sebenarnya bukan ada duit sebenarnya. Jadi akhirnya timbul apa disebutkan sebagai, apa yang dikatakan sebagai the bubble burst, dia punya buih itu meletup. Ini semua adalah kerana adanya orang yang lebih pandai daripada kita. Diwujudkan ilmu ekonomi, cabang-cabang ilmu ekonomi, tapi kebanyakannya tidak berpijak di bumi nyata. Walaupun kita kena terima, kita kena terima kerana itu sudah jadi norm, perkara yang diterima oleh semua orang. Itu sebab satu masa dulu Tun Mahathir pernah mencadangkan dinar emas untuk mengganti mata wang ini, tapi orang tidak mau ikut. Kalau gunakan emas, itu lain sikit. Bukan pula emas dia bawa bulu kiri bergendong, tidak. Tapi duit itu, nilai mata wang itu disandarkan kepada emas. Pada masa dulu, kita mengamalkan ekonomi tukar barang. Lepas itu kita gunakan emas sebagai backing. Kemudian itu perdagangan kita, kalau kita negara pedagang kuat ekonominya, maka kukuh kewangan. Tapi Amerika telah lagi daripada
Pakatan rejim ataupun Pakatan Bretton Woods itu, Bretton Woods rejim yang menentukan semua wang mesti dasarkan kepada, sandarkan kepada emas. Tahun 73 dia keluar. Bretton Woods rejim ni diwujudkan selepas Perang Dunia Kedua. Akhirnya ada apa namakan perdagangan mata wang. Duitnya tak ada tapi diperdagangkan. Saya menyebut ini ialah bukan untuk menyuruh sesedari tidur, tapi untuk menunjukkan bahawa dunia ini berubah dari masa ke semasa. Dan kita akan tunduk kepada mereka yang pandai mencipta dan pandai menawan hati dan minda seluruh dunia. Kalau kita ambil contoh sekarang ni, bidang kata seni, seniman, seniwati, penyanyi hebat, pendapatannya lebih daripada orang lain lagi. Tak payah dia orang tak boleh lawan Bill Gates je, yang lain tu habis dia lawan semua. Contoh lah, contoh. Kenapa? Perubahan di sini. Siapa mewujudkannya? Adalah pihak-pihak tertentu yang mewujudkan hibur-hiburan sebagainya yang berlebih-lebihan sehingga kita lalai kepada perubahan ini. Di sinilah pentingnya peranan kita, aspirasi dan juga kawan. Saya tertarik kerana aspirasi ini tidak lain tidak bukan ialah untuk menyokong kepimpinan Perdana Menteri yang berhormat Dato' Sri Najib Tun Razak. Perdana Menteri kita sebenarnya anak Perdana Menteri, faham sajalah, anak Perdana Menteri yang kedua. Allahyarham Tun Abdul Razak merupakan Perdana Menteri yang sangat terkemuka, sehinggalah Tun Mahathir, dan Tun Mahathir meminati Allahyarham Tun Abdul Razak. Dato' Sri Najib lah anak kepada Tun Razak. Di mana tumpah ni kuah kalau tidak ke nasi. Dan kita dalam usaha kita untuk mendekatkan beliau-beliau kepada pemimpin ini, bukan kita bersikap taksub atau mendewa-dewakan pemimpin. Kita tak boleh nafikan bahawa Yang Berhormat Dato' Sri Najib mempunyai tingkat keintelektualan yang tinggi. Dengan dasar-dasar dan pengumuman yang dibuat itu, dan pada ketika yang sama Yang Berhormat Menteri pergi ke bawah engage dengan masyarakat, rakyat, berbagai-bagai golongan termasuk pelajar. Saya wajar sangat kalau kita ni bersama-sama menyokong perjuangan. Perjuangan beliau tidak lain tidak bukan ialah berasaskan pada apa disebutkan sebagai Satu Malaysia ni. Satu Malaysia ni ialah satu yang telah di tambah baik semula, iaitu pada zaman dahulu Almarhum Tunku Abdul Rahman Allahyarham Tun Razak, kita ada apa disebutkan sebagai perhubungan kaum, perpaduan kaum, muhibah antara kaum. Ini yang cuba diterap oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak. Dan kita dalam hubungan ini, kita melihat bukan saja diri kita, negara kita, bukan lagi dari sudut perkauman. Kita kena lihat dari sudut semua. Kalau ada misalnya seorang pelajar yang susah, kita tidak kira sama dia Melayu, Cina atau India. Kalau dia wajar dia bantu, kita bantu. Kalau ianya tidak layak untuk dibantu, walaupun dia orang Melayu ke, orang Cina, orang India, dia tak layak dibantu. Ini kita kena memahami keadaan ini. Kerana kesenangan ke, kesusahan ke yang dihadapi oleh bagai-bagai kaum itu sama. Senang orang Melayu, serupa juga senang orang India, orang Cina. Bukan pula maknanya orang Melayu senang dia menangis, orang Cina senang dia bersorak, orang India senang dia meraung. Tidak, bukan begitu. Sebab kita semua manusia. Dan ini kita kena akui, masyarakat Melayu pun ada lagi kekurangannya. Masyarakat Cina juga tidak puas hati. Masyarakat India pun sama. Dulu sebagai contoh, jabatan-jabatan kerajaan ni ramai orang India, JKR, Telekom, TNB, sekarang kekurangan. Jadi kalau ada orang India menyuarakan hasrat hati itu, kita kena dengar, kita kena terima. Begitu juga orang Cina, mungkin mereka tidak puas hati dengan public delivery system kita, tak sesuai dengan mungkin pihak berkuasa tempatan, kita kena dengar, kita kena terima. Dan begitu juga lah orang Melayu, kalau ada yang tidak puas hati terhadap satu perkara, kita juga perlu, kita juga wajar dengan. Jadi secara selian, saya tidak cadang untuk nak beri sangat. Ini kita selalu perhatikan
seseorang ceramah atau bicara tu, dia akan mengatakan saya tidak cadang cakap panjang, tapi 3 jam dia cakap pun tidak ada mana juga. Yang ini begitu ya. Saya hanya harapkan supaya saudari sekalian meneruskan perjuangan ini, bergiat aktif walaupun bekerja atau tidak kerja, dan kita kena sama-sama memberi bantuan kepada Perdana Menteri. Kita bukan, sebab ada orang silap faham, bila kita kata we love PM, kita sayang Perdana Menteri, dia ingat kita tak sok, bukan. Kita memberi sokongan kepada Menteri sebab dasar buat itu baik. Hanya saya ingin mengingatkan di sini, iaitu sebelum saya duduk sebagai pelajar-pelajar, kebebasan belajar ada timbul isu AUKU sebagainya. Saya lah berpendapat seperti pendapat orang tua atau pendapat yang di tunjukkan oleh Tun Mahathir Mohamad dalam blog dia. Kita ni belajar, tugas kita belajar, sebab kita belajar. Kalau nak berpolitik, tunggulah biar belajar. Soal AUKU tak AUKU ni pada saya tak penting. Kalau tanya saya, tak payah ada AUKU pun tak apa. Kalau tanya saya, pelajar nak politik, biarkan dia. Tapi kita bimbang, asyik dengan politik, belajar tak habis. Patut jadi doktor, saya tengok jadi lain, doktor lain. Itu saja. Walaupun pun kita serah pada kebijaksanaan kerajaan, walaupun mahkamah rayuan telah memutuskan. Salah seorang pelajar Cina tu selalu hubungi saya dulu, yang kena charge tu. Dia kata tengoklah sekat mana dia boleh bantu. Saya pergi sampai kepada mahkamah nak bantu apa. Nasib baik dia terlepas. Alhamdulillah, mahkamah rayuan menyatakan larangan politik tu unconstitutional. Maknanya kita semua boleh politik. Ha, pantai lah. Tapi yang belajar politik lah. Tapi kita kena fikir, kita sekarang bukan macam dulu. Dulu sebelum keluar universiti, pasal saya sebelum keluar universiti kerja dah siap tunggu. Tahun 3 lagi orang dah tunggu dah nak jadi ADO di mana-mana, contoh lah. Sekarang tidak lagi. Oleh sebab itu kita kena sedar kita ni berada dalam keadaan dunia yang penuh dengan persaingan. Hanya yang ada kelebihan akan boleh survive, boleh hidup. Kelebihan ni mungkin kemahiran tertentu. Kalau setakat ada ijazah saja belum tentu lagi. Tapi kalau ada ijazah, mahir 2-3 bahasa, mungkin ada kelebihan pada orang lain. Jalan lain tak apalah, bab lain kita jumpa. Bab sejarah, bab patriotisme ni semua tak apalah, itu kemudian. Yang pentingnya kita ni, kita boleh, kita katakan, boleh berikan sikit sebanyak khidmat bakti kepada masyarakat.